Halo Sobat Hino, berjumpa lagi di channel YouTube Home History. Apa kabar semua, sehat ya? Di sini saya akan sedikit mereview tipe dari unit FL235JW. Di sini kalau kita lihat dari gambarnya, ini adalah bak semi alat pengangkat ya, atau kren. Ya, jadi Hino ini digunakan untuk mengangkut barang-barang ya, seperti mesin, diesel, segala macam. Dan mobil ini memiliki kecepatan di 104 km per jam dengan daya tanjak itu adalah 24. Mesin ini menggunakan mesin J08 EUG, mesin dengan 4 langkah segaris direct inject turbo intercooler, dan dia memiliki 7 percepatan. Jadi jangan heran ya guys, mobil Hino ini sangat tangguh banget nih, direkomendasiin untuk para pengusaha. Jadi FL235JW ini sangat-sangat direkomendasikan buat bisnis Anda. Oke, thank you guys, jangan lupa untuk subscribe, comment, and share.